Nah, ini pembahasan soal nomor 18. 1 kg es pada suhu 0 derajat Celcius dicampur dengan 0,5 kg air pada suhu 0 derajat Celcius. Maka A. Sebagian air membeku. B. Sebagian es mencair. C. Semua es mencair. D. Semua air membeku. E. Jumlah massa es dalam air tetap. Nah, kita kembali ke konsep bahwa yang diketahui dulu nih ya, kita diketahui data massa es itu 1 kg, suhu es itu 0 derajat Celcius, massa air itu 0,5 kg, dan suhu air itu 0 derajat Celcius. Konsepnya itu adalah konsep asas Black, di mana Q yang diterima, kalor yang diterima itu sama dengan kalor yang dilepas. Jadi kalau kita lihat, adakah perubahan atau perpindahan kalor yang terjadi ketika suhu air dengan suhu air 0 derajat dan suhu es itu sama 0 derajat? Maka kalau seandainya suhunya sama seperti ini ya, sama, artinya tidak ada perpindahan kalor. Kalau tidak ada perpindahan kalor, maka masanya tidak berubah. Jadi masa air dan masa esnya tetap ya. Jadi tidak ada perubahan. Karena apa? Karena suhunya sama ya. Jadi suhu mereka ini sama-sama 0 derajat Celcius. Jadi opsi yang tepat untuk soal nomor 18 itu, jawaban yang tepat adalah yang